Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV, welcome back to channel Taribus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Boy William bongkar rahasia besar Ayu Ting Ting. Tak terima Ayu Ting Ting menikah dengan Muhammad Fardana, anggota TNI. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Ditinggal tunangan oleh Ayu Ting Ting, Boy William curhat soal perasaannya dan bongkar rahasia Ayu Ting Ting. Kini Ayu Ting Ting akan menikah dengan orang lain. Boy William malah curhat merana ke Lucinta Luna. Sebelum resmi dilamar oleh Letu Muhammad Fardana, Ayu Ting Ting sempat dirumorkan dekat dengan sejumlah pria. Salah satunya adalah Boy William. Keduanya sempat beberapa kali membuat konten bersama. Boy William bahkan mengenalkan sosok Ayu Ting Ting ke keluarga dan juga neneknya. Ayu Ting Ting kini dilamar oleh Letu Muhammad Fardana. Sosok Boy William pun ikut disorot. Kini Ayu Ting Ting akan menikah dengan orang lain. Boy William malah curhat merana ke Lucinta Luna. Dilansir dari grid.id dari akun Instagram Lambe Waswas, Boy William rupanya pergi ke luar negeri dan berharap agar Ayu Ting Ting menyusulnya. "Ayu gak datang ke sini, apa lo ngerasa dibohongi?" tanya Lucinta Luna. "Enggak, it's okay," ujar Boy William. Lucinta Luna kemudian mendesak Boy William untuk mengakui perasaannya ke Ayu Ting Ting. "Hati lo gimana perasaan lo?" tanya Lucinta Luna. "Perasaan gue gimana sih?" jawaban Boy William. "Karena setiap harinya gue lihat lo nunggu kehadiran dia. Gue tahu lo sukakan, sukakan lo," desak Lucinta Luna. "Kalau dari kacamata lo, menurut pendapat lo?" tanya Boy William balik. "Iya, satu sama lain saling menyukai," ujar Lucinta Luna. Netizen pun memberikan komentar atas unggahan ini. "Gimmick tidak habis-habis, kasihan Ayu Ting Ting, bakal digoreng terus-menerus," tulis akun netizen. "Bentengnya gede banget, kecuali Boy mau jadi mualaf," tulis akun netizen menambahkan. Akhirnya Boy William jujur cinta Ayu Ting Ting, terungkap satu perjanjian. Hubungan asmara penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan presenter Boy William masih jadi perbincangan. Status percintaan Ayu dan Boy pun menjadi pertanyaan semua orang. Ngakunya berteman dekat saja, namun keduanya kerap tampil mesra di sosial media. Bahkan, rencananya mereka akan pergi ke Korea bersama. Nah, baru-baru ini terkuak siapa yang jatuh cinta duluan di antara mereka berdua. Boy William dituding kena karma Karen Vandela gegara Ayu Ting Ting tunangan. Pertunangan Ayu Ting Ting masih jadi sorotan publik. Banyak yang turut bergembira saat biduan asal Depok itu memutuskan melabuhkan hati ke seorang anggota TNI bernama Muhammad Fardana. Meski begitu, ada juga yang mengungkit kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy William. Keduanya bahkan kerap memamerkan kemesraan bak sepasang kekasih. Lantaran kedekatan ini, tak sedikit pula warganet yang menduga, bahkan mendukung adanya hubungan asmara antara Boy William dan Ayu Ting Ting. Namun harapan warganet ini tampaknya pupus usai ibunda Bilqis itu menerima lamaran dari lelaki lain. Di sisi lain, ramainya kabar pertunangan Ayu Ting Ting juga membuat kehidupan Boy William disorot warganet. Banyak yang penasaran dengan kondisi presenter kondang tersebut usai ditinggal Ayu Ting Ting bertunangan dengan lelaki lain. Melalui akun Instagramnya, Boy William justru seolah tutup kuping dengan kabar pertunangan Ayu Ting Ting. Ia justru mengunggah konten terbarunya di YouTube-nya. Namun baru-baru ini Boy William
seolah mengungkap perasaannya usai ditinggal nikah oleh Ayu Ting Ting. Beredar video dirinya berduet dengan Mahalini yang menyanyikan lagu Sial. Momen ini dibagikan ulang oleh akun Instagram Rompi Gosip. Dalam video tersebut, Boy William berusaha melengkapi lirik yang dinyanyikan oleh Mahalini. Akan tetapi, ada pula yang menganggap kegalauan Boy William ditinggal lamaran Ayu Ting Ting ini sebagai karma, sebab Boy William dulunya batal bertunangan dengan Karen Vendela. Karma enggak sih? Sama Ci Karen, dulu dia ghosting, sekarang dia di ghosting Ayu, celetuk si orang warganet. Yang memutuskan untuk enggak lanjut nikah itu Karen dan sudah dikonfirmasikan sama ibunya di YouTube Melani, sahut salah satu warganet meluruskan. Ayu sama Boy cuma gimmick aja alias settingan, timpal warganet yang lainnya.